go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami akan mengganti gearbox ya, seperti ini ya. Pada bagian gearbox, pada bagian dinamo bisa muter, tapi di bagian poli tidak bisa muter. Untuk polinya berhenti ya, sepertinya macet ya di bagian poli. Oke, untuk rekan-rekan, nanti kita akan mencoba ganti ya, mengganti baru untuk gearboxnya. Untuk penggantian gearbox bisa lihat ya untuk rekan-rekan caranya. Oke, kita lihat untuk videonya. Oke, untuk rekan-rekan, gearboxnya sudah terlepas seperti ini ya. Oke, kita akan mencoba mengganti ya, mengganti dengan gearbox yang baru. Oke, sebelum kita mengganti, kita cek dulu ya di bagian casing pada bagian gearbox berkarat ya. Kita lapisi dengan cat biar lebih kuat lagi ya, untuk karatnya hilang seperti ini. Nanti kita akan mencoba memasang pada bagian gearbox, kita cat warna hitam untuk rekan-rekan. Pemasangan gearbox ya sebetulnya sangat mudah ya, mudah sekali. Oke, kita lihat untuk videonya. Thank you.
Oke, untuk rekan-rekan, mesin cuci ini bermerek LG ya. Seperti ini ya, sudah terpasang pada bagian gearbox. Mesin cuci ini asalnya menggunakan gearbox gigi plastiknya ya. Dia menggunakan satu, kita update menjadi, kita belikan ya, istilah kita belikan menjadi gigi dua, gigi plastiknya yang double dua ya. Oke, kita mengecat seperti ini untuk bagian pengaman pada bagian gearbox karena sudah berkarat ya, kita cat seperti ini hitam. Fungsinya pengaman ini ya, buat biar mencuci dia tidak menyenggol lantai ya. Kita dapat memasang seperti ini dan nanti kita akan bautkan untuk pengaman gearbox atau pengaman kabung ya. Oke, kita dapat melanjutkan untuk pemasangan pada pengaman kabung. Untuk mesin cucinya kita coba memeras ya. Bisa rekan-rekan untuk mendengarkan pada sistem pemerasnya ya. Untuk memeras ya, sangat halus ya. Sangat halus sekali. Bisa didengarkan ya untuk rekan-rekan. Oke, nanti kita mencoba untuk mencuci ya. Oke, seperti ini ya, sangat halus sekali ya untuk mencucinya. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya penggantian gearbox pada mesin LG yang asalnya pada bagian gearbox macet ya, kita mengganti dengan yang baru. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan dan nanti kita berikan trik-trik lain
Jangan lupa untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan menge-share video kami. Fight.